kali ini aku sedang ceria banget, sedangkan adik aku sedang kesel-keselnya. Ah, kenapa kesel sih? Siang-siang gini hujan-hujan, tiap hari hujan. Iya gak sih? Terus kayak males. Pengennya tuh makan yang berkuah-kuah. Dan kita pengen memutuskan makan soto mie. Gak bau-bau. Kita pengen makan seblak. Seblak. Lu tau gak seblak berasal dari mana? Dari Bandung. Enggak. Kalau ya. Dari Jogja gudeg. Enggak, ternyata dia dari ini tau, dari Jawa Tengah. Bisa tau. Beneran. Jawa Tengah ternyata Bandung lagi. Nih, gak ngerti dia ya, IPS-nya 5. Dia dari Jawa Tengah tau, soalnya seblak-seblak suang sum. Nah lanjut aja, kita lanjut ke teman cari kelucuannya di mana. Let's go. Ah iya, bukannya dibantu. Kita mau mesen. Dia ngapain? Lu ngapain? Enggak, lu di tengah-tengah abang-abangnya, lu ngapain? Oh sekarang? Yang jual jus. Oh saudaranya? Oh alah, ternyata teman kita saudaranya abang ini. Bang beli ini dong, seblak. Seblak yang paling spesial apa? Box seblak spesial dong. Isinya ceker, telur puyuh, bakso. Bang, boleh gak kalau telurnya 2? Telurnya 2? Enggak, telur yang itunya 2, jadi kental gitu bikinnya. Terus sedang aja, gak usah, jangan pedes-pedes. Boleh ya? Oh iya, dirapiin dulu sama abang-abangnya. Nih, lihat nih, saudaranya gak mau bantuin. Gimana saudaranya? Saudara jauh baru ketemu. Ini katanya kan saudara, ini udah lama. Oh, ibu sehat. Jadi ini tuh sebenarnya kita udah pesen, sering pesan, tapi kita tuh mesennya itu di ojek online gitu, nggak pernah mesen langsung. Dan baru tahu kalau tempatnya di sini dong. Kayak rumah kita tuh di situ, tapi cuman 3 menit doang naik motor. Yang mager. Namanya juga orang mageran kan. Kita kalian mau lihat pembuatannya enggak? Nih, aku kasih lihat ya. Ini dia. Nyalah kan kompornya. Ini tuh adanya di Pesona Laguna 1 guys, di depan Indomaret. Itu dia, harganya relatif murah sih, sekitar belasan ribu aja, dari 10.000 sampai berapa ribu ya, aku lupa, pokoknya dia gak sampai puluhan ribu kok, jadi masih terjangkau deh. Nah ini telurnya, aku minta 2, ada kental dan mantap pastinya. Nah itu aku dan adik aku guys. Banyak-banyak karena aku takut perut aku mulus. Iya, dipakein air guys biar ada kuah-kuahnya. Ini sosis sama, wah telurnya ditambahin lagi. Dan juga jangan lupa pakai kecap ya. Itu istrinya BTW, romantis banget kan. Udah mengebul-ngebul tuh, cobain dulu ah. Serut-serut-serut. Mana enaknya? Enak kali ya. Dan tuh ada telur puyuhnya juga. Aku mesen seblak komplit guys. Jadi semuanya dipakein ya. Ingat, semuanya dipakein. Wah, gak sabar aku untuk makannya. Lihat, nikmat banget kan terlihatnya. Aku siap memakannya. Aku siap untuk memakannya. Kasih bang. Guys, ini dia seblaknya. Udah makan belum? Udah. Enak gak? Enak. Rasanya gimana? Rasanya ya seblak. Seblak-seblak tuh apa? Emang rasa seblak beda-beda? Beda-beda dong. Ada seblak yang enak, ada yang seblak enggak. Ada yang seblak pakai kunyit gak sih? Kunyit pakai kunyit gak sih, Bang? Enggak. Seblak pakai apa sih? Jahe. Pakai jahe. Oh, pakai kencur. Iya, kocak pakai jahe. Iya, lu kira apa? Ya, masuk angin. Kita cobain ya guys, bismillah. Enak banget, sumpah dah. Kental gitu loh. Kayaknya gua kalau masak di rumah nggak kayak gini deh. Iya, lu mah masaknya nggak enak. Gampang banget ya menyakiti hati seseorang. Emang nggak enak?
Iya emang. Kayak gue bilang enak, ntar lu bikin mulu. Tapi kan ntar lu yang makan mulu. Kan gue gak mau lagi habis itu. Kita cobain telur puyuhnya ya guys. Lagi-lagi ini kerupuknya. Seblak tanpa kerupuk adalah bukan seblak. Jadi apa nih, sop? Enak. Mantap. Ya, kue tiao. Ada kuenya. Iya. Kenapa dinamain kue tiao? Lama. Lanjut makan. Saya tidak tahu. Kenapa ini dinamainnya seblak? Kenapa? Gak tahu kan lu? Enggak. Kenapa? Juga gak tahu. Selamat makan ya adik aku. Nih kue tiaunya guys. Banyak banget ya. Apakah kamu menginginkan lagi? Aku belum menghabiskannya adikku. Aku tidak habis kakakku. Aku tuh kalau makan seblak nih kudu di satu harus berempat. Iya, berempat itu yang makan empat. Terus makannya tuh sembari ngobrol gitu, ngegibah. Enggak sih, enggak ngegibah. Enggak bohong, gue yang bercanda. Mana sih? Caranya tuh nah. Diginin. Ya. Nyam-nyam. Enak banget ya. Hujan-hujan makan seblak udah paling mantap. Sekarang kita nyobain cekernya ya guys. Rasanya kayak kaki. Ini yang gua makan ceker ayamnya ayam betina apa ayam jago ya? Anak ayam. Enggak, karena gua takutnya kalau ayam betina kan kan apa? Surga ada di telapak kaki ibu kan? Seperti ini gua lagi makan surga di telapak kaki ayam dong. Ini telurnya banyak. Karena aku suka kalau makan seblak itu telurnya itu dua. Sumpah, kalian harus nyobain seblak tapi telurnya dua. Ini satu aja nggak habis lo. Tahu nggak ada aku tuh tiap kalau ngumpul sama teman-temannya tuh pasti mesennya mesen seblak. Iya emang seblak yang dicari. Kita tuh main untuk seblak doang kak. Nggak ada tujuan lain selain seblak. Enak banget. Gimana adik aku? Lu mau tahu enggak caranya biar bibir lu merah? Gimana? Secara alami. Gimana? Makan seblak level 15. Terus pas panas-panas. Terus bibir lu merah ntar. Terus jokes adik aku tadi dia bilang nggak lucu kan di aku. Kalian denger nggak? Udah. Kamu nggak aku suapin nggak? Suapinnya biar. Oh, udah kenyang. Berarti udah kenyang nggak? Suara gede banget.
Telur apa yang gede? Telur apa? Dinosaurus. Aku deh. Ada apa dengan dia? Aneh. Kayak udah pernah ngeliat dinosaurus aja. Emang belum. Ada. Guys, kita mau bayar dulu ya guys. Di abang-abangnya, bang, bayar bang. Oh iya, boleh minta foto. Kebetulan tadi udah di print ya. Tadi di print kan. Kalian berapa? Hai. Nih bang, saya akan bayar kalau abang bisa jawab pertanyaan. Kalau nggak bisa, nggak dijawab. Siapa presiden Afrika? Afrika tuh bukan negara ya. Apaan? Dia benua. Nggak ada. Oh ya udah, berarti bayar. Karena saya... Salah. Saya, karena saya yang salah. Berapa bang? Seblak. Spesialnya 2 ya. 30 sama minumnya. Tadi kan sama telurnya nambah. Jadi 4. 4 nih. 44.000 guys. Tapi tadi telurnya banyak. Terus banyak dah pokoknya. Kalau mau, kalau lagi kecil angkep, kalau pengen beli seblak di sini aja ya, gak pak? Tidak, bapaknya ngeliat. Kecil angkep nih, seblak namanya seblak apa nih? Warung Maknun. Warung Maknun, deket tukang beras sama deket Sotomi sama ini juga. Kalau mau Sotomi ada di sini juga. Itu juga. Ya, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Ada jualan juga, grand sama aku. Nah, buat ada juga di ojek online. Jadi kalau kalian lagi apa namanya, males jalan, pengennya rebahan tapi makan, bisa tuh mesen di ojek online. Ya gak bang? Kasih ya bang. Terima banyak nih. Kalau nggak ada abangnya, saya nggak bikin video seblak nih. Kasih ya. Mau minta foto ya? Oh ya, boleh. Ayo kita foto dulu yuk. Tolong dong fotoin. Ya, fotografer aja terus. Oh ya. Jadi itu. Thank you for watching guys. I love you.